المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadal Syah melakukan safari Ramadan kedua bersama puluhan warga Kecamatan Lahe Barat Selasa petang. Nadal Syah ikut berbuka bersama dengan puluhan warga di Masjid An-Nasmi Wal Qomar, Desa Benau Hulu Kecamatan Lahe Barat Kabupaten Barito Utara. Orang nomor satu di Kabupaten Barito Utara itu juga terlihat ikut sholat maghrib berjamaah bersama di masjid dengan masyarakat sekitar. Nadal Syah menjelaskan, rombongan safari Ramadan Pemkab Barito Utara di tengah masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam memupuk jalinan silaturahmi, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah untuk membangun kekuatan keislaman, sehingga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara para ulama dan umat atau masyarakat. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Barito Utara melaksanakan safari Ramadan dengan melibatkan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Barito Utara. Hal ini dilakukan selain untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus juga untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan dalam berbagai bidang. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.